Sekolah Dasar Negeri 009 Desa Labuhan Tangga Kecil, Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, gelar acara pembagian rapor kenaikan kelas Sabtu pagi 24 Juni 2023. Terpantau di lokasi Sabtu pagi di ruang lingkup SDN 009. Yang mana keadaan sekolah dipenuhi oleh para wali murid atau orang tua dari yang bertujuan untuk menghadiri pembagian rapor tersebut. Selain daripada acara pembagian rapor yang sedang berlangsung, beberapa patah kata pun disampaikan oleh pendidik kepada para wali murid yang bertujuan agar kedepannya wali murid bisa membantu dalam melakukan pemantauan terhadap anak didik agar tetap mempertahankan nilai terbaiknya. Saat diwawancarai reporter Palapa TV di lokasi, Dharma Yanti selaku kepala SDN 009 menyebutkan, untuk kedepannya pihak sekolah SDN 009 Bangko akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan terhadap para anak didik, agar tetap mempertahankan nilai terbaiknya. Kami sangat berharap agar anak didik kami lebih baik lagi dari yang sebelumnya ataupun setara dengan pendidikan-pendidikan di luar sana yang bertujuan untuk kemajuan generasi bangsa. Itu lambung itu ketentuannya. Nah, saya juga mohon maaf kalau seandainya nanti anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 ini ya mungkin guru-guru saya ini ya ada lagi bu. Kita tahun ini ada guru olahraga susah. Jadi kalau seandainya dia tamat olahraga, ngajar olahraga, baru dia balik. Nih, tapi dia sekarang lagi berusaha dia mau melanjutkan S2 olahraga. Kalau saya sangat mendukung sekali. Nanti supaya nanti kita ini bisa ada guru S2 makban, nanti guru kita ini amat. Nah, kita bermohon nanti dia lulus, dia akan mengajar tempat kita. Ikut semester berapa, Bu? Semester 2 atau semester 6. Jadi kedepannya, Bu? Kedepannya nanti kami akan lebih meningkatkan mutu pendidikan. Indolanya untuk anak-anak nanti akan lebih ditingkatkan lagi. Apalagi dengan memakai kurikulum merdeka, kami berharap nanti anak-anak bisa mengimbangi sekolah-sekolah yang lebih maju, seperti sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan. Dengan meningkatkan metode dan pengajaran yang lebih bagus demi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Indonesia. Reporter Palapa TV Handoko dan kameramen Sulkarnain melaporkan.